Okey, kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sahabat-sahabat semua. Diharapkan berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. So, hari ini kami berada di sebuah campsite di negeri Johor, iaitu di Tanjung Leman. So, hari ini kami nak try lah first time sampai dekat campsite ni, sebab campsite ni pun baru saja dibuka lebih kurang sebulan setengah, kata owner eh. So, hari ini kami sampai agak lewat. Tujuan kami adalah untuk berkemping lah bersama family, nak try lah port baru kan. So sambil-sambil tu kami nak buat sikit lah review, nak share-share dengan korang tentang produk daripada Vidalido, iaitu tent yang kami pakai lah. So video yang lepas ramai tanya apa tentang tent ni. So aku nak buat sikit review lah supaya lebih apa jelas pada yang berminat tu. Okay, jom geng. Okay geng, kemah telah pun kami hamparkan, dah dikeluarkan daripada packaging. So sekarang ni kami nak start pasang lah kemah ni. So kemah yang kami bawa adalah Vidalido Sunrise ataupun Vidalido Janji Kesa dalam bahasa Cina ni lah. So sekarang ni kami nak tunjuk macam mana cara pasang kemah ni dengan mudah eh, dengan mudah dan boleh dipasang secara individu. So teknik yang selalu kami guna untuk kemah-kemah besar ni adalah memasang pull pada outernya dan baru kita joinkan balance-balance pull tu lah. Macam korang nampak, aku akan pasang macam itu, tolak masuk ke dalam outer ataupun dalam lubang pullnya. So teknik macam ni bagi kami lebih mudah dan amat praktikal lah kalau kawasan tu sempit. So dan ianya boleh didirikan secara individu, dilakukan individu lah. So kita tak perlu nak pasang pull tu panjang-panjang, lepas tu kita nak cucukkan bukan benda tu tak boleh, tapi bagi kami ianya leceh lah. Bagi aku yang set up seorang-seorang ni, lebih sukakan teknik beginilah. Mungkin korang boleh ikut teknik macam ni kalau korang rasa selesa lah. So yang sekarang ni aku tengah pasang adalah dia punya main pull dia pada center of tent lah, center kemah. So aku akan gunakan teknik yang sama. Setiap pull aku akan colokkan pada outer kemah tu, masukkan dan baru apa pasangkan pull-pull balance tu lah. So mungkin teknik yang aku guna ni menyebabkan cara aku pasang tu lebih mudah lah. Tapi ini terpulang pada individu. Kalau rasa teknik aku mudah, boleh ikut lah. Kalau rasa teknik aku susah ataupun boleh mengakibatkan pull tu damage, jangan ikut lah. Tapi setakat hari ni alhamdulillah teknik aku ni memang aku anggap mudah lah. Sebabnya aku selalu pergi camping, aku akan set up berdua dengan wife aku eh. Okey, bila okey kemah Vidalido Sunrise ni adalah jenis dome eh. Jenis dome. So korang akan nampak teknik aku akan pasang kemah yang sebesar 5 meter ni. So dia punya pull material adalah aluminium. So aku akan pasang pull yang pertama ni, aku akan lockkan kiri kanan berbentuk semi bulatan lah, semi D. Okey kan, dekat dia punya main pull punya guying tempat lock tali. Tali dia ada beza kan, talinya berwarna merah untuk empat penjuru main pull ni lah. So kita kena lockkan pada tali yang berwarna merah tu lah, lebih mudah kita nak bezakan. Sebabnya dia ada 12 tempat untuk apa lock eh. So cara pasang dia korang boleh tengok dekat dalam dia punya manual book dia lah, manual katalog dia. So sambil-sambil korang tengok aku tengah lockkan pull yang pertama ni, dan juga check dan clipkan tent pada pull yang pertama ni. Aku nak terangkan korang sikit lah. Tu kemah ni berketinggian 230 cm, so agak tinggi jugalah bagi kami kan. So semestinya ventilation dia memang baik lah sebab dia tinggi kan. So kita rasa sangat selesa lah. So sekarang ni aku dah siap lockkan untuk pull yang pertama, dan aku akan tolak lah
naikkan dirikan kemah ni. So korang kalau nampak aku punya cara, dah lockkan pool yang pertama, pool kedua ni aku lockkan satu bahagian, then aku akan tolak perlahan-lahan lah. So aku nak make sure tolak tu perlahan-lahan supaya tak ada pool yang tersangkut pada tanah ke, pada tunggul ke kan. So kita tarik perlahan-lahan then lockkanlah pada pool yang kedua. So beginilah apa jadinya bila dua pool utama kita dah naikkan. So pool utama dia mestilah kita lockkan pada peg yang bertali merah. Okay geng, bila dua pool ni kita dah naikkan, so kemah kita dah mudah lah untuk kita pasang, untuk kita sambung memasukkan lagi empat pool supporting dia lah. So pool yang utama ni kita check dulu keadaan dia, dia punya balance dia, dan kita lock kan. Nanti baru kita pasang supporting pool dia. So video ni agak lama, so minta maaf lah eh. So harap korang dapat stay tune supaya aku dapat tunjukkan cara-caranya macam mana mudahnya aku pasang tent ni. So sekarang ni aku tengah pasang supporting pool dia. Dia punya cara teknik sama juga. Open pool pada apa semasa kita memasukkan pool ke dalam outer punya lubang pool lah. Okey, memasang kemah ni aku memang suka selalu check lah. So kita tak nak ada apa-apa yang berlaku damage pada pool ataupun pada tent. So aku selalu pusing, aku check tak ada tersangkut, ada balance. Okay, ni sekarang ni aku nak tunjuk korang cara macam mana yang aku katakan tadi masuk dia punya supporting pool pada outernya. Okay, supporting pool dia ni korang kena make sure satu area, kalau dia ada empat penjuru tau untuk masuk supporting pool ni. So supporting pool ni dua area, kalau dekat logo Janji Castle tu kalau dua batang pool ni korang lalukan atas main pool kiri dan kanan. So maknanya bila supporting pool yang di bahagian logo Vida Lido tu, korang mesti lalukan di bawah main pool. So supporting pool ni akan apit main pool lah. Cara senang dia, dia X kan main pool kita tu. So macam ni aku tunjukkan cara macam mana aku masukkan supporting pool. Aku dah masukkan, then aku clip lah, aku lock kan. So kemah kita pun dah nampak bentuk dah, dan kita kena tolak perlahan-lahan, kita lock lock dan juga kita lockkan pada peg bawah dia lah. Okey, ni pula aku lalukan tadi satu dua pool aku dah masukkan melalui atas main pool. So kalau korang nampak ini pool yang melalui X depan ni aku lalukan di bawah main pool. So sebab nanti bila kita dah siap, kita akan ikat lah, strapkan pada pool-pool tu semua, sebab dia ada tali strap kan. So kemah kita pun dah nak siap. Dan memang senang lah kalau nak dirikan. Seperti aku cakap tadi, bila tiada angin yang kuat, aku tak perlu peg dululah dekat dia punya peg untuk main pool. So aku boleh pasang dengan tenang sampai siap. Then aku akan pegnya bila dah siap pasang ground sheet. So bila ground sheet tu memang dia punya bulatan ataupun dia punya circle tu memang dah ikut ten. So kita boleh peg mengikut dia punya ground sheet punya kelebaran lah. So kalau kita peg dulu sebelum kita pasang ground sheet, takut nanti ground sheet tu ada yang kita tak boleh clip. Siapa yang pernah pakai kemah dom macam ni, dia akan faham lah. So kita tak nak memberikan tekanan pada kita punya clip tu nanti. Okay, then sekarang dah siap. Siap pasang. Ni memang main dia lah. Pasang tadi 4 batang tadi, dia ada tali merah. Itu yang utama pasang tu nanti. So ni inner dia kita tarik, kita pack. Nanti inner dia kita pack semua.
Ini dia nanti kita keluarkan, kita pack. So dalam ni macam mana? Makan, makas. Ha, ni nak pasang dia punya ground sheet. Wah, best. Mana sini? Ha, ini, ni atas. Ya? Ha. Recin tu bawah. Bawah terproof. Okay, ni dalam dia. Dah siap. Okay, gelap lah. Sekejap lagi lah kita ni, pasang lampu. So nanti ground sheet dia akan tap macam ini je. Ha. Macam ni je, kita akan tap. Masuk. Okay. Okay geng, nampak tak lampu pun dah makin terang tu. So keadaan cuaca pun makin gelap. So sementara aku tunggu wife aku siap pasang ground sheet kat belah dalam. So ground sheet tu dah nak siap pasang dah. So aku boleh start strapkan tali untuk mengikat antara pole, main pole dan juga supporting pole. Dan juga strap-strap yang lain lah. Dia ada tak silap aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 strap lah yang kena kita pasang. So aku betulkan, perbetulkan dan juga ikat, check lock, check pack. Bukan check pack lah, check main pull. Then baru aku boleh start pack lah. Okey geng, pasal pack pun dia ada 12 pack untuk semua pool tu lah. So aku akan start pack dulu pada bahagian main pool lah. Sebab main pool tu nama pun main kan, sebab dia yang bahagian utama. Dan dia akan buatkan kemah kita tu dalam angle yang betul lah, dalam bentuk yang betul. So aku akan pack dulu main pool dia. Dan baru aku akan pack dia punya supporting pole lah. So cara lebih macam tu lebih mudah lah, sebabnya bila kita dah alignment kan betul-betul dah balancekan dia punya pole utama, baru supporting pole tu kita boleh pack dengan mudah lah. Okay geng, main pole dah pun aku pack kan. Dan sekarang ni aku nak settlekan pack untuk dia punya supporting pole lah. Aku suka kemah jenis dorm ni sebabnya aku memang suka sangat berkemping dekat tepi pantai. So bentuk dia yang aerodinamik tu orang kata mengurangkan risiko kita punya kemah daripada angin yang kuat lah. So lagi satu dia kurang menggunakan gaing. So bila rasanya angin kuat, kencang, baru akan pasang supporting gaing dia lah, dia punya tali tu. So dia ada juga sediakan tempat untuk kita tarik tali tu. Okey, beginilah kemah bila dah siap pasang. So alhamdulillah dah siap, dah dirikan, dan aku nak pasang dia punya fly sheet. Kalau gambar okey aku akan sambung review lah. Okay geng, assalamualaikum, selamat pagi semua. So semalam aku pasang-pasang dah makin gelap, so aku tangguhkan lah dan aku review lah untuk pagi ni. Aku tunjukkan lah pagi ni bagaimana keadaannya bila Vidalido Sunrise ni dah siap dipasang. Ni dah siap pasang, dah siap set up lah. So hari ni aku buat tingkap. So dia punya untuk pengetahuan lah, dia ada 8 tingkap. So 8 lampan tu boleh jadikan tingkap dan juga pintu terpulang lah. So aku suka kemah ni sebab kita boleh pilih mana kita nak jadikan pintu, mana kita nak jadikan tingkap. So belah atas dia kalau korang nampak dia ada ventilation air punya lubang lah, ruang. So bila hujan kalau kita tutup kemah ni, so belah atas tu still ada udara boleh masuk lah, sebabnya dia tak akan masuk air hujan lah. Tu bahagian hook tengah lah, kita boleh letak lampu ataupun letak kipas. So nanti aku akan review lagi bahagian dalam ni. Ni aku tunjuk gambaran dulu eh. Okay geng, aku review keadaan belah dalam dah. Ayah ramai yang tanya ketinggian dia macam mana, apa dia punya
ground sheet semua. So ni aku cerita dulu lah pasal dalam dia, keluasan dia memang luas lah. Atasnya, okay, ni kepala aku, aku pegang pakai tangan baru sampai dekat kipas ni. Okay, so 230 cm. So dalam dia aku boleh letak katil queen satu, ada camp bed satu. Aku letak camp bed. So belah sana ada tempat simpan lampu lah, barang-barang lah, biasa hiasan. Lepas tu aku buat pintu daripada kat sini. So aku tutup je pintu sebab angin kuat kan. So pintu belah sana. So ni tempat lepak santai, minum-minum kan malam. Okay, tu menghala ke pandangan ke laut lah. Aku buat lagi satu pintu sebenarnya kat situ. Okay, dekat atas dia, dia ada ruang udara macam ni lah. So kat sini kita boleh buka zip ni untuk masukkan ni lah, boleh keluar. Lepas tu ni yang netting, kita boleh buka. Dan ni bila hujan kita boleh on je. Bila on maksudnya kita boleh buka je sebab air hujan tak masuk lah. Kita tengok daripada bentuk luar dia. So siang dia terang, macam matahari dapat masuk, memang terang macam aku tengok video aku ni. Macam ni aku gunakan ni, ada power supply kat campsite ni. So aku masukkan wire pada atas lah. Okay, ni macam ni, dia ada netting, ada ni. So ada tempat gantung untuk gantung lampu ke apa kan. Dia ada empat lubang negara dia. Okay, then kat belah sini pula aku buat macam pasang kipas, aku letak power bank tu kat sini. Sangkut kat sini. Aku letak power bank kat sini. Dan aku gantunglah kipas. So mungkin boleh buat lagi cantik lagi lah kot. Kan? So dia punya keadaan memang selesa duduk dalam ni. Dan aku sekarang ni pun aku tak buka kipas pun. Ni kipas ni tadi aku nak on, nak tunjukkan. So memang selesa lah. Aku akan buka tingkap aja lagi. So nak review ni aku tutup luar tingkap supaya apa orang kata, gambar tu clear lah. Di tingkap tu boleh buka. Kalau masa hujan tu orang boleh buka macam ni kan, then kau boleh tutup kat sini. Dia ada sangkut kat sini. So air hujan tu dia ada awning, dia ada visor kat tepi ni. So macam ni udara mesti boleh masuk, tapi hujan tak masuk lah. Boleh buka macam ni ke kanan. Penting sangkut kat situ. So masa hujan tu aku buat macam ni, so hujan tak masuk lah. Tempiah pun tak masuk. So aku buka lah, tunjuk macam mana keadaan dia. Okay, zip dia, dia zip separuh lah. So ni, dia ni punya kemah pula, netting dia kat luar tau. Dia netting kat luar. Dia punya waterproof dekat dalam layer dia. Kita bagi nampak sikit keluar. Okay, memang clear nampak. So aku nak tunjuk dia punya apa lagi eh, ground sheet lah, ground sheet. So ketinggian dah tahu apa semua, ground sheet dia. Okay, ground sheet dia macam ni je. Aku tunjuk kat belah sini ni lah. Okay, ground sheet dia ni kali hitam. Nampak? Okay, ground sheet dia kali hitam pasir. Dan dia main clip je macam ni. Pasir lah. Sebabnya korang nampak atas ni bersih, sebabnya kita akan sapu tepi tu dan pasir tu akan jatuh ke belakang. So ground sheet dia lapping macam ni je. Ni ada lebih kurang sekaki dia punya inner punya lebihan. Lepas tu kita ground sheet ni kita lapping atas dia je. Dia semua setiap sudut ada ni bunyi alam dia. Kita duduk tangan pula. Dia serasi lah sebabnya bila salinnya aku dah pasang ni, aku akan pasang ground sheet dulu dan bawa aku pack kat luar supaya ground sheet ni kita tak tegang sangat, tak apa nanti dia punya clip ni patah pula kan, tak boleh masuk. So bentuk tu kita ikut ground sheet lah. Okay, dia ada netting ada ni. Nampak ni netting dia tu, nampak mana dengan laut. Angin tingkap dia memang besar lah. Angin masuk lagi. Okay lah, memang puas hati. Memang rasa berbaloi lah walaupun hujan. Satu kelemahan dop ni, bila hujan kita tutup habis. Macam aku cakap tadi lah, kita tak tutup habis, kita tutup macam ni je.
So air hujan tu ni udara kita dapat kan. Ha. Sebabnya pintu memang kena tutup. Sebabnya dom ni bentuk dia macam itu kan. So bila ni air hujan akan masuk lah. Pasal ramai orang pakai tak ada round sheet. So bila hujan air masuk kat situ pun tak apa kan. Ni tu dah setup simple aku dalam ni. So macam ini je lah. Aku punya tempat tidur. Ni wife aku, anak-anak aku tidur sini. Aku tidur atas campbell lah. Lebih selesa sebab apa? Kita pun berhati-hati kat sebab dia punya ground sheet ni aku tak masih tak modify lagi tambah strap ke apa kan. So kita takutlah ada binatang-binatang ke. Kalau tanah tu rata okey. Bila tanah tu tak rata kita takutlah binatang lipan ke apa ke boleh masuk ke cedah kan. So tak sesuai lah kalau kita tidur bawah. So lebih sebab tu aku pilih tidur atas camp bed dan juga tilam yang tinggi ni. Sekejap lagi aku review pasal tilam ni lah. So tilam ni pun memang best lah. Okay geng, aku nak review pasal tilam Nature Hike ni pula. Okay, tilam Nature Hike ni yang setebal berapa inci ni lah. Sangat tebal lah. So nanti aku baca balik lah description dia berapa inci. Aku lupa lah, wife aku yang tahu. So tilam ni yang bestnya tu, ramai orang tak tahu, ramai orang tanya kan. So ini dia punya tempat outlet dia sebenarnya. Ini memang tempat buang angin dia sebabnya tilam ni dah didatang khas dengan ni apa dalam ni? Ni the pump dia. Clamping, Nature Hike clamping. Ni pump dia. So ni tadi pun tak apa nak keras. So aku ada ambil gambar malam masa aku set up lah. Sebab malam tadi aku datang lambat kan. Sampai lambat. So agak gelap. So aku buat balik lah video ni. So dia punya ni senang kan. Sebabnya kita just pump ni. Pump ni boleh tarik keluar tau. Pump ni boleh tak keluar. So dia boleh rechargeable. So dia punya cara charge pun senang. So kan kita masukkan, kita keluarkan je untuk recharge je. Kalau tidak kita biar je. Kan dia akan naik. Tilam yang korang tanya Nature Hike. Memang puas hati lah pakai tilam ni. Memang best. Dan memang selesa. Aku kata lagi satu, macam confident lah tidur atas dia. Okay kan. Saya juga sabar sedikit. Mana nak tanya lagi pasal temah ni kan. Okay geng, setakat ni je aku punya review tentang Vida Lido Sunrise ni. So aku harap sedikit sebanyak dapat membantulah mana yang sedang mencari kemah yang besar eh. Kemah berbentuk dom ni. So aku selalu camping kat tepi pantai. So aku lebih prefer kemah dom lah. So ini antara yang aku rasa best lah kemah daripada Vida Lido ni. So sebelum aku mengundur diri, aku share lah beberapa keping gambar setup aku di sepanjang perkemahan kami Honey Dunny Adventure. Terima kasih sekali lagi kerana sudi singgah ke channel Honey Dunny Adventure. Okay, semoga kita berjumpa lagi di episod per episod ke di review-review akan datang. Aku akan share lah pot-pot mana pergi. So assalamualaikum.